Selamat datang ke channel saya, saudara, channel Tumpal Besi. Hari ini saya nak tunjukkan cara mendapatkan asam kelobi ataupun asam paya ataupun buah mara. Jangan lupa subscribe, like, komen, share channel saya, okay? Jadi sekarang kita teruskan. Sekarang kita berada di mana ya? Ini adalah asam ya. Asam paya. Asam kelobi. Buah maram. Semuanya nggak potong terus ya, potong sedikit-sedikit saja. Parang. Penting. Ini yang sudah matang. Selanjur masak. Yang apa? Saya tunjukkan videonya. Siapa-siapa yang belum pernah tengok asam kelobi, inilah dia. Macam mana? Tapi ini kurang ya, kurang apa itu? Kurang lebat. Mungkin lebat dululah. Saya pun tidak tahu. Sebab saya pun baru tengok tadi. Ini yang hitam ni sudah masak ni. Ada biji dalam ya. Ada biji dalam boleh ditanam. Okey, sekarang kita proses mendapatkan dia punya buah. Bentar ya, saya nak buat tempat untuk letak kamera. Siap. Woyo, besar. Ini besar nih. Tidak pernah saya jumpa sebesar ini, tengok. Boleh tengok kah? 3 inci. Bagus ni, bagus. Ini pun ada besar, ini ada besar. Okey. Sekian saudara-saudari.
teman-teman sekalian, subscriber, YouTuber, apa-apa sajalah. Terima kasih kerana menonton. Asam kelubi ataupun buah maram dalam bahasa Ibannya buah maram. Ah, ada sana ada lagi. Sebentar. Tereng. Nampak. Ah, itu sudah keluar. Keluar lebih kurang sebesar ujung jari kelingking dia punya buah. Yang itu lebat tuh. Itu pun ada. Nah, satu, dua, tidak tahu, mungkin 4 bulan, 3 bulan nanti kita tengok lagi. Bagus juga dapat jalan-jalan dalam hutan, jumpa benda macam ni. Jarang-jarang. Ini banyak yang sudah mati ya. Tuh. Banyak yang sudah mati. Ini sudah mati, sana pun sudah mati. Sebab tempat ni agak rendah ya, supaya nanti kena dengan banjir mati. Satu kelemahan dia, yang nomor dua bukan kelemahan lah, yang agak menakutkan, tempat ini kadang-kadang ada yang menjalar tu. Siapa yang fobia jangan pergi tempat ni, banyak ular. Okay, sekian, subscribe, komen, like, share. Terima kasih daripada Tempat Besi. Ini dia buah yang saya telah kupas. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Pink, kuning, orange pun ada. Tapi masam ya. Buah ini sangat masam. Ini yang ini ada biji. Bijinya boleh ditanam kalau sudah tua. Yang ini belakang. Yang ini kulit. Kulit dia yang kita sudah buka tadi. Siapa nak rasa, mari. Saya tak boleh sebab terlalu masam. Sekian, terima kasih.